Akhir-akhir ini, nama Fahmi Husaini viral menjadi perbincangan netizen. Fahmi Husaini merupakan suami dari Anggi, pengantin wanita yang dikabarkan hilang seusai nikahnya di Bogor, Jawa Barat. Hal itu pun membuat banyak netizen iba akan keadaan Fahmi. Tak terkecuali anggota DPR RI yang juga mantan Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi. Melalui unggahan video di kanal YouTube-nya, Dedi mengenalkan Fahmi dengan Teh Ende. Nama Ende viral karena disebut memiliki paras yang cantik sebagai driver ojek online. Dedi Mulyadi mempertemukan keduanya dan menyuruh Fahmi dan Ende berkenalan. Fahmi terlihat salah tingkah saat dirinya Dedi Mulyadi menyuruhnya memilih siapa yang lebih cantik dari mantan istrinya, Anggi. Dengan malu-malu, Fahmi mengakui kecantikan Ende daripada mantan istrinya. Dari mantan kemarin masih cantik ini, kenapa harus mikirin dia lagi? Sahut Dedi Mulyadi mendengar jawaban Fahmi.